It's in the manager's office. Thank you. Masuk. Tuan manajer, siawan belum kawan, kawan. Wah, ingat ini, siawan. Saya sungguh beruntung dapat berjumpa dengan tuan yang budiman dan perhatian. Tuan-tuan juga tentu tidak jemu dapat melihat muka saya yang bercendawan. Kedatangan saya bukan tidak mengganggu tuan, tapi membawa sampel minyak wangi yang tuan pesan. Ini katalognya, cuba renungkan. Kalau tuan kurang percaya, biar saya renjiskan. Harum. Apa namanya minyak ini? Evening in Russia. Oh, Fernando, minyak wangi ini sungguh harum baunya. Tuan tidak berdapat di mana-mana. Jika tuan kurang percaya, boleh usul, boleh periksa. Bisa kau buat? Rokok radio kah? Cuma tuan hitam. We'll interrupt this program. The time the studio is 12 minutes past 2. And soon we'll bring you to the Bukit Cima race course to hear the commentary of the first race. Kasar curut. Oh, Fernando, bukankah telah saya katakan jika tuan berlanggan dengan saya, semuanya barang istimewa. Baiklah, berapa harganya? Saya akan beri tuan dengan harga cost price yang ini juga terjadi. And one was miles away with Swiss Daddy down to Francis 16 and Monday. And they went in line for the big battle of first round. But when they circled down, Swiss Daddy got to the front from Monday 16, so the reason to Francis Downs, Robert Flounder and Shamrock Flipper. Racing along past the half-mile, Prosperity, a length leader from 15 and Bondi, therefore by Tondorese, Sir Francis Jones, Rubber Flounder and Shamrock Flipper. Now they make the first turn now, approaching the full run. Home Prosperity still leads the length from 15. Racing to him is down for about three or four lengths further back. They're followed by Sir Francis. Now they come down to a furlong bow, and Prosperity is still holding Distine at bay. With half a furlong to go, it's a great race. Prosperity and Distine fighting it out, but Distine under the whip goes away in the last furlong, and Distine beats Prosperity. Third is Bondi, followed by Shamrock Flipper, Darren, Robert Flanders, Sir Francis, and last to finish. Bagaimana buat nak minyak wangi ini, Tuan Manager? That was saya pakai minyak kelapa. And now, we'll bring you back to the studio. Macam berniaga dah, bagus. Lain kali berniaga minyak kelapa lah. Mana Cik? Itu apa? Jis! 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 Apa lagi nak bikin kereta aku belanggang kau ni? Sudahlah, mari kita balik. Iyalah. Bukan main penat lagi badan aku ni, Ramli. Perut pun dah lapar. Mari kita makan di kedai lah. Aku tak nak tegak lah makan di kedai, Jis. Macam kau, Din? Kalau begitu, kita masak sendiri lah macam. Itu pun bagus. Mula-mula, kita beli ayam. Berapa? Terima kasih. RM3. Ha, kau dengar tak? Habis? RM1 lah. Tolong kuat. Nah, okey. Bawa kongsi, kongsi. Ayam nampaknya, itulah, disuruh kawin tak mau. Sekarang, siapa nak masak ayam tu? Pak Nyong jangan pandang kita semua tak ada mata. Kita semuanya diploma pasal masak-memasak. Ya. Hah? Diploma? Diploma tu apa? Ijazah. Saya mendapat ijazah
di waktu Mongo, Ramli mendapat Izada di masa Jepun, di zaman Kubikai. Jagis? Di Sarep Jail. Hah? Sekarang Pak Nyong nak tolong kita. Tolong sembelihkan ayam ni ya. Boleh tak? Boleh. Kau ya, jangan kau nak menyibuk macam Marilyn Monroe. Nah, ganti kain. Eh, Ramli. Sudahlah, pergilah pinjam dapur kat tuan rumah tu. Ya tak, iya juga. Tuan rumah. Oi, tuan rumah. Rumah mana? Ramli. Masak nasi. Pandangkan saya, nak. Ya. Oi, tuan rumah. Kata-kata jangan panggil saya tuan rumah. Maafkan saya tuan tanah. Itu tanah pula. Cik Norma. Ha. Begitulah. Maaf Pak Cik Ramli. Kalau saya minta, kasih tak? Kalau kena dengan mintanya, tentulah kasih. Nak minta apa? Nak minta pinjam dapur, boleh tak? Kalau Cik Ramli nak pinjam dapur saya nak pakai dapur apa? Bukan nak pinjam terus. Nak pinjam sekejap saja, boleh tak? Oh, sekejap saja. Bolehlah, pergilah pakai. Pakailah. Terima kasih. Nah, ini kuncinya. Ya, dah. Pedihnya. Din, ayo din. Pedih, din. Lama din, pedihnya, din. Din, ayah Din. Din, ayah mana Din? Alamak tak tahan Din, berdiri Din. Alamak Din, mana ayah Din? Alamak Din, berdiri. Diploma apa yang kau dapat ini? Baru potong bawang saya sudah terpakai-pakai. Gimana kau taruh garam? Itu apa tu? Selama dia tukang masak ni mata pun ni rapun. Garam kau taruh tinggi-tinggi. Macam ketul emas bongkal-bongkal. Sukses, sukses. Dah cukup puas hati, puas hati.
Alhamdulillah. Apa lagi yang kita nanti nih? Kita kebaslah peluk model apa nih? Cep, kalau kita kebas sekarang, berarti kita sudah melanggar undang-undang bujang. Lapu, kita mesti hormatkan kepada tuan rumah. Ya, kita mesti jemput dia makan sama-sama kita. Benar. Sebab dia sudah minjamkan kita. Dapo, betul kata tuan presiden. Jangan marah. Tanya. Tuan rumah. Oi, tuan rumah. Hai, Ramli. Nampak-nampaknya dalam tiga orang ni, engkau lah yang keneko, Ramli. Ya, Jis. Kalaulah masin mulut kau tu, kalaulah tuan rumah gila kat muka ini, aku berniat dekat keramat si Luncai kau tau. Luncai? Luncai mana? Si Luncai tau. Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Oh, si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Tuan rumah. Sama-sama panggil. Satu, dua, tiga. Oi, tuan rumah. Lagi-lagi panggil saya tuan rumah. Maafkan kami tuan Gemah. Cik Norma, Cik Norma. Kita ni nak jemput Cik Norma makan sama-sama. Silakan. Terima kasih sajalah Cik Abang semua. Saya baru saja habis makan. Makanlah, lain kali saja ya. Makanlah, lain kali saja ya. Mari kita cekik ya. Eh? Apa ini? Ayam kah kayu kah? Inilah kena tukang masak Haji Kloma. Kau tengok kuahnya. Kepinya. Eh. Dapatan garam korang taruh di dalam. Eh, Ajis. Apa kau tak rasa kalau ini masam kah, masin kah? Ayam ni keras macam kayu kah? Waktu ini lah, Din. Jangan kau katakan kayu. Kau teruk batu, saya lah kecepin. Jerit-jerit. Eh, Ton, macam mana aku tak menjerit? Kau kan sudah besar, bukan budak-budak lagi. Tak lama lagi kau nak belaki. Tak siapa nak ingin belaki. Hai, selama kau sudah besar nih, Ton, sepatah aku kata, empat mata kau kata. Lama-lama kalau begini aku boleh mati. Hat, Filia. Apa, Mak? Lemah jantung lah. Amboi, Mak ni. Selama Miss Wong tinggal di sebelah rumah, berabuk skipping London. Alah, aku belajar sikit-sikit lah supaya orang kota jangan konon-kononkan kita. Kau pun mesti belajar, Tun. Bukannya susah. 1, 2, 3, ABC, where you going? Kenapa kau ketawa? Salah aku cakap? Salah itu tidak, tapi tak betul. Mak, mari, Mak. Nah, apa lagi? Ayo, go to play. Play kan main-main. Ayo go to tidur lah. Apa tuan? Mak, itu tanya Mak marah tak? Tidak. Apa? Kenapa Mak tak suka itu kawin dengan orang kebanyakan? Orang kebanyakan itu apa? Semuanya kelabu asap. Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Kan bagus kau kawin orang kaya, sampai tua kau boleh senang. Pendirian Mak berlainan lah dengan Itun. Itun tak sukalah kawin orang kaya. Tetapi Zaitun suka kawin orang kebanyakan macam aku. Bagaimana, Ram?
Kalau udah suka sama suka, memang tak kenal botol kicap dengan botol cuka. Peduli apa mak dia tak suka? Dengan mak dia kah yang kau nak menikah? Ada apa lagi, Safia? Saya ni memang cukup malu dengan Kak Norma. Hari-hari bapak suruh datang sini minta pinjam beras. Bapak angkat kau tu memang tak guna lah, Safia. Asyik isap ganja, minum arak, main judi, itu saja yang dia tahu. Kalau aku tak kesiankan kau lah, Safia, aku tak ingin kasih beras. Ah, kenapa, Cik Norma? Tidak, bapak Safia ni sedikit pun tak ingat rumah tangga. Asyik main judi, minum arak, entah apa punya manusia pun aku tak tahulah. Sinta bangku tu. Bapak awak tu, bapak betul kah? Bukan, bapak angkat. Hah? Ini tak boleh jadi, men. Ini mesti mau kena bedal, men. Bapak awak macam mana? Wangi bengis. Mukanya garam. Tangannya berurat-urat. Hah? Urat-urat? Tak jadi. Ha, bilang sama bapak kau, Satya. Kalau bapak kau asyik main judi, minum arak lagi, Kak Norma tak mau kasih beras. Nah, pergi balik. Ha? Terima kasih, Kak Norma. Kesiannya, Cik Norma. Kalau saya tak ingat badan saya kurus, saya hentam bapak dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak Sudin. Apa kabar? Kabar baik, Cik Norma. Amboi, mak lamanya tak nampak tenggelam-tenggelam timbul. Begitulah orang banyak anak, sekejap sana, sekejap sini. Sudin ada, Cik Norma? Ada. Cik Sudin, marilah. Cik Sudin. Sudin? Hai, Mak. Bila Mak sampai? Duduklah, Mak. Mari kita bergurau dulu, Cik Norma. Boleh juga. Makcik dan Sudin, silalah berbual di bilik saya. Baik. Pergi, Aden. Mari, Den. Silakan, makcik. Mari, Den. Nanti saya siapkan kopi, makcik, ya. Ramli. Hei, Ramli. Ramli. Hei, Ramli. Ramli. Bangunlah, sayang. Baju kotor kau, biar mak cucikan. Mak pergi ambil sendiri. Ah, tak apa, Ramli tu tidur tak apa. Eh, Jis, kenapa kau tercampung di sini? Jadi menggali jaga, makcik. Jadi jaga? Mana ni, makcik? Kau ambil baju kotor Sudin lah. Iyalah, pergi ambil. Masuk aja. Makcik. Siapa yang tinggal belakang rumah makcik tu yang kurus-kurus, yang janggutnya putih tu? Janggutnya putih? Iya, kadang-kadang janggutnya hitam. Hah? Bukan yang matanya doling itu, kita naik ke debu-debu, jalannya begini-gini itu, makcik. Oh, Pak Musa. Dia sudah meninggal sekarang. Meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasihan. Makcik. Siapa tu? Yang gemuk-gemuk tu, yang ada di saya, rambutnya gerinting tu, yang jadi cantik tu. Yang tinggal depan rumah makcik. Hah? Depan rumah makcik tu. Depan rumah makcik laut. Tak ada yang tinggal. Laut? Astaghfirullahaladzim. Makcik. Mama Maidin tu yang jual mie lagi itu, makcik.
Apa kau tu, Jenis? Mama Mila, Pak Musa lah. Biarlah mak aku masuk ke dalam ambil baju-baju kotor. Apa salahnya? Bukan, pasal Ramli itu tengah tidur lah. Kalau Ramli itu tengah tidur, biarlah dia tidur. Apa salahnya? Bukan mak aku nak ganggu dia. Mak aku hanya nak ambil kain kotor saja. Bukan pasal kainku. Ah, Mami, Pak. Ah, ini Mak Sudin. Kata nak kenal dengan Mak Sudin. Apa kabar, Kak? Kabar baik. Apa ini Mak Sudin? Iya. Baru pindah sini ya? Baru seminggu saya pindah sini. Barang-barang semua belum angkat. Baguslah pindah di sini. Sebab di sini orang ramai. Mak Sudin tinggal sini juga? Tidak, saya cuma datang sekali-sekali saja. Mamanya lah anak banyak. Sebentar di sana, sebentar sini begitu. Kampungnya kampung mana? Saya tinggal di kampung Tanti. Senang-senang datang, Pak. Iya. No, mama. Kenapa mak datang sorang-sorang, mak tak datang dengan bapak? Din, apa kau sudah gila ya? Bapak kau kan sudah mati 3 tahun dulu. Mengapa kau orang berdua nih, Din? Yang plek-plek kau orang tanya? Bukan, mak. Yang panjang-panjang itu, yang bila dia tarik, pek-pek-pek. Dia kunci, pek-pek-pek-pek. Yang pek-pek-pek-pek itu apa ini? Apa? Aduh, cepat. Baik jaga. Baik jaga. Bunyi. Hah? Apa yang bunyi? Bukan tu, Mak. Kapal terbang tu kan ada 2 botol, Mak. Yang satu botol panjang, yang satu botol pendek. Dalam botol tu apa isinya? Oksigen. Bila dia tahu oksigen tu dia terbang. Kenapa, Jis? Tidak, Mak. Papan jendela ini semua ada renggang. Ah, Pak Ustaz lah nak jadi tukang kayu di sini. Lekas kau masuk di dalam. Salin baju kita nak pergi tempat nenek kau. Dah berhenti pun. Apa yang dah berhenti? Kau bekong siam. Hah? Bukan, Mak. Di belakang sana ada satu rumah besar, Mak. Ada orang yang begini. Dia taruh emas. Yang dia ketuk. Tong. Dia sembah. Sekarang dah berhenti, Mak. Apanya berhenti? Tok Saminya. Allah, Mak. Macam-macam saja budak-budak ini dibikinnya aku jadi gila. Sudahlah. Nanti kerja aku semua tak habis. Mak. Mak pergilah bilik mandi dulu. Nanti Sudin bawakan kain kotor. Tadi kau suruh aku. Sekarang kau pula. Macam-macam saja budak-budak ini lah. Gila kau. Tutup mata sekali. Telanggar kepala bengkak. Nampaknya Cik Ramli kita dah kena lotri kling klong klang klong. Tapi juga ujang tak laku. Cik Ramli. Cik Ramli. Bangun sayang. Cik Ramli. Alah. Seramnya bulu tengkuakku, Ramli. Aduh, seramnya. Apa yang kau ajar? Kau ini kacau, ya. Aku mimpi contoh rumah, kau kasih putus gambar. Apa? Eh, Ramli. Kau mimpi cium tuan rumah, ya? Pipi aku yang karat ni kau cium. Thank you.
Cincin berlian ini, kau pakai satu, aku pakai satu. Inilah saja peninggalan pusaka bapak kau. Eh, Ton, apa lagi yang kau hege-hege di sini? Lekas turun, tunggu aku di bawah, biar aku tutup jendela. Ayo! Ah, kenapa Kodin? Nak belajar kuntau? Alamak, Jis. Lain yang diketuk, lain yang keluar. Betul, Din. Yang diketuk si cantik manis. Sekali yang keluar, si badak sumbu. Iyalah. Hai, Rami. Cepat sangat nampak kan, Mandi? Cuci muka sajalah. Oh, itu pasallah bau masam. Cek! Cik Rami berpakaian lawan tak ke mana? Nak ke rumah Matahir, Mak Cik. Matahir? Mama Tahir itu siapa? Hah? Matahir? Ulah, Mak Cik, Matahir orang yang gemuk. Misalnya begini, giginya panjang-panjang ini, Mak Cik. Ih, takutnya. Matahir itu apa kerjanya? Gosok gigi harimau, Mak. Hah? Gosok gigi harimau? Abang Suden. Abang Suden, kakak tunggu tepat selalu. Pukul 5 petang. Jam malam, 2 petang. Oh ini rupanya patutlah tersasul. Tok Sami lah, tepek kongsiam lah, mama Umi lah. Rupanya ada berudang sebalik batu. Siapa nama kakak budak ni? Zaitun, Mak. Jangan marah, Mak. Aku tak cukup duit lah. Gini. Pindah kau RM10. Mana kau ada duit 1 sen dekat ni? Sekarang 1 sen tak ada. Ini lokit lah dia. Pindah kat mak kau kejap dalam lagi. Kalau aku dapat gaji, aku bayar lah. Iyalah. Dia marah kalau orang minta. Hai, Cik Rahim. Apa nampaknya? Nak ke mana ni? Saya nak ke rumah Mak Tahir. Mak Tahir? Matahir kah, Matahir? Sumpah, wah Nabi Muhammad, Cik Norma, saya tak ada Matahir, sumpah. Matahir tu, Matahir mana? Matahir tak kenal. Eh, Matahir? Tak tahu. Matahir anak Pak Usin ngongek kaki untuk kepala kemek. Hah? Tak pernah dengar pula. Yang mana satu? Ada yang selalu datang di sini itu. Yang mana? Yang kepala otaknya berjambul itu apa? Tinggal di mana? Tinggal di rumah lah, takkan tinggal di longkang. Iyalah, rumahnya di mana? Oh, rumahnya. Tepi laut. Nak, nak, nak. Dapat gaji nanti boleh buat. Eh, duit apa ni? Tidak, Cik Norma. Rauli dia kekurangan duit. Jadi nak pinjam dengan saya tak ada duit. Saya pinjam dengan Mak. Sudah, kasih balik duit tu sama Mak. Nah, ambil duit ini. Lain kali kalau tak ada duit, jangan minta dengan orang. Minta dengan saya. Nah, ambillah. Jangan marah. Nampaknya kau dah kena eku. Sebab itulah malam tadi aku mimpi gigi kau bertabuk. Macam biasa sekali. Saya apa sajalah. Ah, kain sejuknya 2. No, kim kim cuit. Saudari ini namanya siapa? Rani. Bapaknya kerja apa?
Siapa? Tamli. Kerjanya? Salesman. Lepas ini, berani nak kemana? Tidak kemana-mana. Sudikah kita pergi berjalan di tepi laut, makan angin? Sudikah? Jikalau Cik Rambi sudi, 1000 kali saya sudi. Saya minta maaf, Cik Rami. Saya tak boleh pergi. Karena identitas saya tertinggal di rumah. Ah, itu kan senang. Kan berani boleh pulang ambil. Tapi uang saya juga ketinggalan. Nyata. Uang jangan khawatir. Nah, ambil 10 ringgit buat tambang. Terima kasih, Cik Rami. Jangan pergi mana-mana ya. Nanti saya datang, Pak. Ah, tapi jangan lambat ya. Saya tunggu di sini ya. Tolong, aku dah kena tipu. Hanya palsu manusia berdusta. Kebanyakan suka menipu, gemar membuat dosa. Dunia penuh dengan noda, dunia penuh dosa. Kebanyakan tipu dan daya, mengikut nafsu murka. Ada pula yang salah sangka, banyak yang salah terka. Pasti disangka intan, batu disangka siapa itu? Cepat terka. Siapa itu kegerangan berlagu dan berdendang? Suara merdu dan menawan membuat hatiku girang. Mari sini, jangan marah. Begitulah rasa dunia, tidak kekal selamanya. Hati
hati sebelum tenang agar tiada terpedaya. Hai, berapa di sini Tuan Timah? Tuan Timah lah, Cik Norma. Tidak, saya datang sini nak jumpa dengan anak Pak Usin Ngok Ngik tu. Oh, baru saya dia balik naik kolek, baru saya lepas. Oh. Cik Ramli, saya ada satu soalan. Boleh tolong jawabkan tidak? Boleh juga. Cuba terangkan. Begini, Cik Ramli. Saya sudah jadi janda selama 3 tahun. Jadi saya rasa saya tak mau bersuami lagi. Tapi dalam 1-2 bulan ini, saya telah jatuh cinta pula dengan seorang muda. Jadi apa yang harus saya buat? Adakah pemuda itu tahu? Tidak, dia tidak tahu. Ah, itu sangat berbahaya, Cik Norma. Jadi kalau Cik Norma tak kasih tahu sama pemuda itu, Cik Norma nanti mati dapat TB. Tapi saya malulah, Cik Ramli. Kalau malu, melepas. Mak bunda lain nanti kebas. Jaga aja, Noma. Di zaman ini, orang lelaki lebih bahagia. Baiklah, saya pakai nasihat Cik Ramli. Kalau saya dapat kawin dengan pemuda itu, saya rasa sungguh bahagia. Ya, Cik Noma tentulah bahagia. Tapi kami yang berduka. Kenapa? Sebab kami terpaksa pindah mencari rumah lain. Tidak. Kalau saya kawin dengan pemuda itulah, Cik Ramli boleh tinggal di rumah saya dengan tak payah bayar sewa pun. Iya ke? Kalau begitu lekas-lekaslah kawin Cik Norma. Sudahkah kau pujuk mak kau tu? Mak aku masih berdegil lah, Bang Sudin. Jadi apa yang kita nak buat sekarang? Bang Sudin, kita lari mau? Tak bolehlah tu. Nanti nama keluarga kita malu. Oh, di sini rupanya tempat berjumpa. Jangan takut. Mak cuma mau tengok bakal menantu mak saja. Amboi, manisnya. Pandai betul kau memilih bunga, Din. Tun, kenal-kenal lah. Yang inilah mak aku. Apa kabar, makcik? Kabar baik. Amboi, manis betul bakal menantu mak. Ah, cakeplah, cakep ya. Ah, biar mak balik dulu ya. Sudin, mak kasih cantau. Pendirian mak kau memang berlainan dengan pendirian mak aku. Aku suka pada mak kau, Bang Sudin. Tak ada dek, pergi balik. Tak ada dek, rahsia buka. Pergi bilang mak, tak takut. Budak-budak ini sudah malam buta belum balik-balik lagi. Ton! Ton! Ayu! Ayu! Ayu, kau ini kemana saja merayap sampai segini malam baru kau balik? Ayu, kakak kau mana? Tengoklah budak ini. Asal aku tanya, tak mau nyaut. Mana kakak kau? 20 sen. Kau ini Ayu sampai aku tak boleh tanya langsung. Tanya saja 20 sen, tanya saja 20 sen. Sudah aku tak ada duit. Ada duit belum tutup? Ada anak pun cekik darah. Yang satu kalau ditanya asik nak minta upah. Yang satu lagi sampai begini malam buta belum balik-balik lagi. Apa lana nasib aku ini? Kenapa mak? Mak cari Eton ya? Kenapa mak? Mak cari Eton? Kau ini kemana saja? Sampai malam buta baru balik? Alah mak ini bising sajalah. Sampai tak boleh jalan langsung. Orang pergi rumah Kak Salma pun dah terpekik-pekik. Kau ini ada-ada saja. Kak Salma lah, Kak Norma lah, Kak Salma
tak si Pitan yang perak lah. Eh, nama aku. Apa yang kau tege-tege itu, yuk? Tonton. Ya, Mak. Tadi emak pergi di rumah Mak Cirana kau. Budak Leman itu dah besar, cantik pun dia sekarang. Mereka bersadang lah meminang kau. Aku suka. Kau setuju tak? Aku tak suka lah, Mak. Ain, tengoklah anak-anak zaman sekarang. Kalau kita pilih semua tak suka, ini mesti ada perhubungan yang sulit. Eh, Ayu, kau mesti tahu dengan siapa kakak kau selalu berjumpa? Nah, dengan siapa kakak kau selalu jalan? Dengan Abang Dude, rumah sebelah, Mami. Oh, baru aku tahu sekarang dengan si Bujang Lapo itu rupanya, ya? Nanti aku cabut kepala kau macam sotong. Ya, Marah. Kenapa Ayu bilang sama Mak? Kakak tak bukan di bos itu, itulah rahasia aku, Kak. Ini rupanya kerja di orang, ya? Di sini tempatnya orang main mata, ya? Hei, Sudin! Sudin, turun kau sini, Sudin! Bujang Lapo tak sadar diri. Entah obat guna apa yang dia sudah kasih pada anak saya sampai anak saya berani menolak pinangan orang. Turun kau sini! Sudah. Turun kau sini, Bujang Lapo! Turun, Bujang Lapo! Jangan cuma-cuma manggil anak saya Bujang Lapo, tahu? Kalau tak anak awak yang tak hege-hege, tidak nanti anak saya meletih. Sekarang, anak awak pun salah, anak saya pun salah. Apa pula anak aku yang salah? Anak kau yang jadi hantu? Anak kau tuh ranan jinaprit! Jinaprit! Wah, kau! Eh, Manekon! Jangan kau sembarangan, ya? Saya punya anak bukan keturunan jinaprit, tau? Saya punya anak keturunan Nabi Adam, mengerti? Aku juga keturunan Nabi Adam! Laki aku juga keturunan Nabi Adam! Anak aku juga! Kau apa? Aku cucu Adam, kau mengerti? Kalau kamu sama cucu Adam, mau apa kita kado? Hah? Sudah lama, sudah! Bukannya begini, Makcik tak harus gaduh begini. Makcik bukan orang biasa, Makcik ini orang ada-ada. Betul kata kau, Ramli. Eh, Mak Suden, aku ini orang ada-ada, tahu. Aku ada dua cincin berlian, tahu. Mak Jaiton, aku pun ada lah. Ada apa kau? Cincin tembaga. Eh, Ramli, nampaknya aku tak boleh kahwin ni. Eh? Mana Ajis? Kenapa kau coba nak membunuh diri, Sofia? Terangkanlah pada Bang Ajis. Bapak paksa Sofia kawin kerana ia telah kalah judi. Apa? Kalah judi? Mari, Sofia. Mari tinggal di rumah Bang Ajis. Badan Bang Ajis pun sudah gemuk. Tulang pun sudah keras. Mari, Sofia. Jangan takut. Inilah seterusnya.
Sudah tentu Sudin tak boleh menikah dengan Zaitun. Jadi, apa kita nak buat? Hanya ada satu jalan saja yang boleh menyelamatkan perkawinan Sudin dan Zaitun. Bagaimana, bagaimana, Rabi? Begini, besok Cik Nurmah mesti bawa Sudin dan Mak Sudin berjumpa dengan Mak Zaitun. Orang-orang di kampung sini semuanya segan pada Cik Nurmah. Jadi, Cik Nurmah lah saya yang dapat menyelesaikan perkara ini. Bagaimana? Makcik setuju, Rami. Makcik setuju. Sekiranya perkara ini selesai besok, kita terus pergi Minang. Bagaimana? Itu yang semula mulanya, makcik. Tapi ingat, biar kita berlembut. Asalkan kita menang dapat Zaitun. Cik Nurmah, Cik Nurmah. Bapak kau tu memang binatang lah, Safia. Eh, Safia, itu bukan bapak kau betul tau. Itu bapak akak kau. Ya, Safia tahu kan, Norma. Sudahlah, Safia, jangan menangis. Daripada ini hari kau boleh tinggal di sini. Tinggal bersama-sama Kak Norma, ya. Haji! Haji! Kak Norma, tolong Safia, Norma. Tolong Safia. Alis! Alis! Ada apa, Pakcik? Ada apa? Kau curi anak aku, ya? Manusia, tapi Pakcik adalah syaitan bertopengkan manusia. Pakcik sanggup mempertaruhkan anak untuk bermain judi, ya? Tahukah perbuatan Pakcik itu membiarkan persundalan di sisi masyarakat? Pakcik sanggup memukul Ajis, ya? Pakcik sanggup memukul Ajis. Jika tidak ada Ajis, anak Pakcik akan mati dalam sungai dan Pakcik akan dituduh menjadi pembunuh, tahu? Saya minta maaf. Saya minta maaf. Baiklah. Selagi Pakcik tidak mau bersumpah, Pakcik tidak akan minum arak lagi. Tidak main judi lagi. Saya tidak akan serahkan Safia ke tangan Pakcik. Saya cukup bangga dengan cara Cik Ramli menasihati bapak angkatnya Safia. Dan saya rasa dia tentu insaf. Ya. Soal Safia dengan Aziz saya telah selesaikan. Hanya tinggal Cik Nurmah saja untuk menyelesaikan soal Sudin dan Zaitun. Manusia semuanya tiada lepas siksa, suka dan duka gile berganti. Sudah takdirnya yang maha suci, tetapi manusia
manisnya berusaha. Bahagia takkan datang sendiri jika manusia tiada jari. Ketakutan masanya sudah tiba, tersisih dari noda, luput dari perangkap durjana, lepas bebas dari sangkar bahaya. Suaramu sungguh menawan hatiku, Sofia. Suaramu juga. Suaraku. Halo. Sofia, Cik Norma mana? Tadi gembira betul melihat Mas Sudin dan Mak Zaitun telah berbaik baik semula. Nah, begitulah ndaknya kita sama-sama sekampung. Kan kan begitu, Mak Zaitun? Betul, Cik Norma. Kalau mak si perempuan dan mak si laki-laki bergaduh, itu tandanya nak... Nggak bisa. Betul lah ketawa itu. Minumlah, minum dek. Jaiton, kenapa kau tak pelawa Bang Sudin kau itu? Nah, gerak-gerak. Sekarang Sudin dan Zaitun pergilah main-main di bawah karena kita nak cakap rahsia. Sekarang kita balik pula tentang soal meminang. Bagaimana Mak Zaitun, setuju tak? Saya setuju Zaitun dikawinkan dengan Samsudin. Berapa pula antaranya? 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 Tak usahlah malu-malu, katakanlah berapa. Antarannya 1001. Saya setuju. Ngapa mak sanggup 1001? Lemana kita nak korek duit? Apa yang kususahkan, Den? Berapa banyak adik-beradik kita orang kaya, mak boleh meminjam. Soal uang kau jangan khawatir. Mak yang bertanggung jawab. Mak tahu kau kawin dengan Jaitun itu saja. Betul kah, mak? Iya. Sudin tahu yang mak selalu sayang pada Sudin. Tapi, walau bagaimanapun, kau mesti kerja kuat, Den. Mengumpulkan uang dari sekarang. Aku tak setujulah kawin secara besar-besaran, ya. Mengapa pula? Begini, Cik Ajis, kalau kita kawin, harus kita buat besar-besaran. Karena hari itulah kita menjadi raja sehari. Ya, memang betul kata makku, Jis. Betul tu, betul. Buat saya lah, makcik. Kawin secara besar-besaran ni semata-mata membazir. Akibatnya? Oi Kici, bunga tak ada, pokok tak ada, saya saman kor dalam. Kau ni merapik lah, Jis. Tak adalah pernah aku dengar orang kawin utang dengan bapak baik. Ceraikan aku, ceraikan aku. Ha, kau tak kuda jadi jantan, jantan tak malu. Kau. Ha. Apa kau merapik yang buka-buka ni? Apa kurang aku kasih sama kau? Ya, memang kurang. Atau aku minta kau marah. Atau aku minta kau marah. Cuba kau tengok orang sebelah tu. Nah, gelangnya. Aku semayang emas pun tak pernah kau belikan. Siapa yang bersalah dalam soal ini? Siapa yang bersalah? Ini semua mak bapak kau yang punya salah. Waktu aku kawin dulu dengan kau, mak bapak kau minta uang sampai 5,000. Aku tidak ada uang. Aku pinjam Bang Ali. Sekarang dah ada sampai ada 3 anak. Hutang Bang Ali pun belum habis lagi dia bayar. Kau tahu, bunga makin naik. Mak bapak kau yang salah. Kalau mak bapak aku minta 5,000,
berjanji kau nak hidup semati dengan aku. Itu sebab aku terima. Kalau aku tahu kau nak minta cerai begini, aku tak ingin sama kau. Aku maksudkan, pukul berapa kau datang bekerja? Oh, pukul berapa ya? Pukul berapa? Hah? Mana jarumnya? Terlupa pasang jadi. Potong gaji kau Rp2 karena kau lambat datang kerja. Sudi, mari sini. Nah, ambil Rp2. Tadi tuan manajer bilang suruh potong Rp2. Potong, tetap potong. Pasang jarum jam. Aden, kenapa kau datang lambat hari ini? Saya antar mak ke stesen, Cik Mat. Iya, Kak. Cik Mat, kalau macam ada kerja jam malam, Kak, tolong panggil saya. Kau nak kawin, Aden? Iyalah. Baiklah, aku akan tolong kau. Musi-musi. Musi-musi pula. Halo. Oh, Ramli. Ya, aku dah hantar mak aku ke stesen kereta api tadi. Hele, kau ni asyik dengan mata air saja. Nanti kau tahu dengan tuan rumah baru kau tahu. Sudin. Kalaulah tuan rumah tu gila dekat aku, aku tak merayap macam inilah cari mata air lain. Tuan rumah tu ada mata air tau. Dia kata apa tau? Kalau lah dia kawin dengan pemuda itu, kita semua boleh tinggal di rumah dia ni dengan tak payah bayar sewa. Aku suruh dia kawin lekas-lekas lah. Ya,
Bye bye. Selamat malam. Sama kawan di office. Oke, mata abang sudah sakit. Lebih baik pergi jumpa dokter. Kena tipu lagi. Jujur, tak mau cakap banyak, kita akan dipijak, Mak. Tetapi, kalau kita bohong, menipu, meninggikan diri, orang pandang mulia pada kita, Mak. Sekarang Mak pilih, satu antara dua. Mak suka Perani beginikah? Atau suka Perani menjualkan kehormatan Peranikah? Dua-dua Mak tak suka. Inilah sandiwara dunia. Waktu saya sedang mencuci dengan mangkuk,
Safia, Bapak keluar sekejap ya. Baik, Pak. Kau boleh masuk sekarang. Khalid, mulai hari ini hutang aku habis ya. Ya, mulai hari ini kau tak ada hutang lagi padaku. Abang datang, cantik manis. Siapa kau? Bapak aku tak ada di rumah. Jangan takut, abang tidak berbuat apa-apa. Bapak kau hanya suruh menyampaikan uang ini kepada kau. Nah, lari membuangkan diri ke dalam sungai. Kemudian Abang Aziz menyelamatkan saya. Sekarang Abang Aziz nak buat begitu pula pada saya. Sudah Safia, jangan menangis. Kau tak boleh samakan orang itu dengan Abang Aziz kau. Sudahlah. Aziz, dah dengar bukan? Sekarang pergilah pujuk. Abang Aziz mesti bersumpah yang Abang Aziz tak akan melukakan hati Safia lagi. Sumpah Nabi Muhammad, Quran 30 juz, Abang Aziz tak akan melukakan hati Safia lagi. Percaya tak? Percaya. Jangan marah. Safia, Safia. Bapak sudah insaf nak. Bapak tak main judi lagi. Bapak tak minum arak lagi. Maafkanlah kepada bapak. Tapi aku dia memaafkan bapak. Saya bersyukur kepada Tuhan yang bapak telah insaf. Sekarang jikalau Pakcik Babjan hendak bawa balik Safia pun, saya izinkan. Saya rasa lebih baik Sofia tinggal di sini bersama-sama Cik Norma. Sebab di sini ia akan mendapat didikan yang lebih sempurna. Aziz, Pakcik minta maaf ya. Saya juga begitu, Pakcik. Tinggal enak. Baik, Pak. Sudin, Pakcik minta maaf apa perbuatan Pakcik. Baiklah, Pakcik. Saya pun begitu juga. Thank you.
bila mak sampai? Kenapa mak menari? Adik-beradik kita tak mau kasih pinjam uang, Aden. Hah? Allah. Siam semuanya ni. Mak aku tak dapat pinjam duit lah, Ramli. Bagaimana nak hantar belanja ni sekarang? Tinggal dua hari sekaja. Eh, Sudin. Kau boleh panggil Zaitun tak? Boleh, boleh, boleh. Iyalah. Ah, dengan sini. Sekarang semua orang mari ikut saya. Tapi makcik tinggal di rumah ya. Aku dah lupa apa aku nak cakap ni. Zaitun sayang dekat Abang Sudin tak? Zaitun nak kawin Abang Sudin tak? Zaitun suka Abang Sudin bunuh diri tak? Ha. Kalau begitu, Zaitun balik sekarang. Zaitun pergi ambil cincin belian Mak Zaitun bawa kemari. Kita nak gantikan yang palsu. Cincin benda yang betul kita gadaikan. Uangnya kita boleh buat antar belanja Zaitun kahwin dengan Sudir. Ah, Atom setuju. Atom pergi ambil ya. Jangan lupa tebus balik tau. Oh, mesti, mesti Tun.
Ya. Matilah kita, Ramli. Ramli, bagaimana kita ni sekarang, Ramli? Etun. Etun terpaksa kena ambil juga-juga. Kalau tidak... Baiklah. Terperanjat aku, Tuan. Kur, semangat. Mak tuh tidur pun pakai cincin belian. Kalau pencuri masuk potong jari mak, baru mak tahu. Siapa yang susah? Kita juga yang susah, kan? Iya, tak iya juga, kata kau, Tuan. Ambil, simpan. Bagus, Tuan, bagus. Besok kita cari yang palsu. Supaya Mak Zaitun boleh selesaikan. Ah, jangan malu-malu. Sekarang janji dah ditunaikan. Uang belanja dah diantar. Tentang sandingnya bila pula? Bila si Aziz dengan Sapi anak disandingkan? Mereka bersanding 1 hari bulan depan.
Kalau begitu kita samakan kan bagus. Nah, nah, iya, lagi satu kali kerja. Iya lah, payah. Itulah. Tak buang masa, kerjanya ringkas. Terus, Cik Awan nanti kalau balik tuh lo nggak bilangkan sama si Cik Biba di sebelah itu supaya jangan lupa dia datang ya. Insya Allah. Seru nggak sini yuk? Nanti. Ha, Pakcik, apa khabar Pakcik? Khabar baik. Pakcik nak ke mana ni? Nak beli barang-barang buat hadiah dia orang kahwin. Oh. Abang kau tak dapat jemputan lagi dengan Sudin nak kahwin hari ni? Dapat. Oh, Pakcik nak ke sana lah ni? Ha. Tak apalah Pakcik pergi dulu. Saya nak pergi sini saja. Baiklah. Nanti malam kita jumpa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, jalan. Jumpa malam ni Pakcik ya? Baik. Kenapa Cik menangis? Kakak suruh tunggu sini tapi dia tak datang pun. Ada kakaknya? Kecil? Besar. Dah makan belum? Oh, jangan nangis, mari kita makan ya. Cik, ini namanya siapa? Nama Biba. Kakak? Nama Rupiah. Yang ini adik saya. Ah, yang inilah kakak saya, Rokia. Silakan duduk, Rokia. Terima kasih. Si Rokia nak makan apa-apa? Tak apalah, terima kasih. Mana boleh, mesti makan. Ayo, okey. Beefsteak satu. Beefsteak ini sedap, kakak. Cik Rokia ini cuma dua orang saja ke adik-beradik? Tidak, adik-beradik saya banyak, 11 orang semua. Iya ke? Ramainya. Silakan Cik Rokia. Abang tak makan? Saya tak apa. Kalau abang tak makan, saya pun tak mau makan. Baiklah. Okey. Beef steak lagi satu, ha? Itu pun ada beradik saya datang. Bang, demam? Tidak. Sudah semua? Ya. Sekarang mari kita pulang. Kasih terima kasih sama abang. Terima kasih abang. Di atas pelamin duduk bersatu, suami istri yang amat fardu, rukun mufakat hingga beranak cucu. Cantik sungguh muda Johari, kedua pengantin. Saya bukan hantu, Cik Norma. Saya Ramli, sumpah saya Ramli. Kenapa jadi begini? Jangan marah, ha? Kenapa jadi begini, Cik Ramli?
saya kena tipu dengan perempuan, Cik Norma. Dia orang cekik sampai RM38. Saya tak cukup duit. Sekali sini restoran tu rampas luar saya dan baju saya, Cik Norma. Jangan marah, ha? Nah, pakai ni. Buka baju tu. Macam roti kirai je. Itulah Cik Ramli. Yang dekat-dekat tak mau nak cari yang jauh. Yang dekat tu siapa? Cik Norma kah? Yalah. Siapa lagi? Ha? Astagfirullahaladzim. Apa tak cakap tadi dulu, Cik Norma? Tak ingin syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin.